ini beneran Mas Jo. Beneran ini. Aduh beneran. Coba. Ini Mas Jo, yang kecil aja lah. Iya, 3,5 meter nih. Wah. Wah. Keren 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 woi. Eh, ini gua kayak Bos. Sekarang Nemo yang rewel. Udah besok lain kali. Sekarang Mas Jo ada yang ngantri Nemo. Hanya besok lain kali, ya ampun. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Hei, nggak tahu panggil aja dul. Ayo. Oh, langsung pada datang. Luruskan. Ya benar. Ya siap. Lurus. Apa ya, ini? Ya. Hormat, gerak. Gerak. Oke guys, jumpa lagi dengan kami di channel Satria Muda. Jadi kali ini saya dan teman-teman jadi ajudannya si Endul karena maaf Bos Endul. Iya, kali ini Bos Endul ya. Ya siap menerima perintah. Gimana Bos Endul? Saya mau apa, Bos? Mau apa, Bos? Aku mau beli pecut kan, Mas Yo. Oh, mau beli pecut. Gimana mau beli pecut? Oh, siap. Anterin saya beli pecut. Oh, siap menerima perintah. Oh, kira-kira gimana ya? Nah, di mana coba? Aku juga enggak tahu nih. Di mana? Bos tahu enggak tempatnya? Enggak tahu. Wah, kampret ini Bos Dokul. Oke, Bos. Siap. Pokoknya nanti pecut bisa langsung kita belikan. Ya. Gimana, Mas Yo? Ya, ini demi Bos Endul kita enggak bisa ngapa-ngapain deh. Oke. Oke, siap. Berangkat sekarang juga, Bos. Sekarang. Aku capek. Terus? Gino. Waduh, ini berat banget ini. Kampret. Yuk. Sampai kena aspal. Oke guys, jadi hari ini Endul itu punya rencana untuk beli pecut guys. Tapi untuk lokasinya kita juga belum tahu. Terus kemana? Kemana? Tengah. Sini lu. Nah, jadi ini Endul hari ini spesial banget karena dia seorang jutawan hari ini. Lu kok masa ada yang masuk? Gimana tuh? Lupa. Mas Aduh, hari ini kita gak bisa ngapa-ngapain. Karena selain dia punya uang, ya. Dia itu sekarang ngancemnya nggak mau syuting. Jadi susah hari ini. Susah. Jadi sekarang saya, Mas Joko, dan Mas Nemo jadi ajudannya dia. Dan kita mau beli apa yang dia inginkan. Oke lah. Dia mau pecut. Langsung saja Mas Yo. Yuk. Oke deh, kita OTB. Sorry, Bos. Oke, langsung saja kita OTB. Cagi bro. Cus. Dul. Ini tempat. Sorry. Siap lah. Ya, Bos Endul. Oke, Bos Endul. Nah, ini kita mau cari di mana, Bos Endul? Ya, ini, Bos. Kamu itu enggak becus. Duh, kampret. Aku enggak tahu gimana, Bos. Ya, aku kan enggak tahu. Untuk driver gimana? Aku bingung, Mas Ado, aku harus gimana? Hari ini gimana kamu? Pokoknya terjajah sama Endul. Aku juga bingung mau gimana. Nah, monitor yang ada di depan sana. Coba. Kijang satu monitor. Waduh, enggak nyaut, Mas Yo. Waduh, ini gimana ini? Coba cari di HP aja. Oh iya. Mas Joko mungkin bisa. Bentar, Dul. Ya, cepat. Cari di HP, Mas Jok. Dul. Cepat. Kamu itu ada dana berapa sih? Kita mau cari pecut kayak gitu. Bos Endul, Mas Yo. Bos Endul. Oh iya, Mas. Bos Endul. 6 juta. Wah. 6 juta. Banyak amat. 3 juta yang kemarin sama yang pas waktu lomba itu. 6 juta kira-kira ini kan baru pukul 1, Bos. Nah, ini waktu buka masih jauh. Gimana? Mau makan enggak? Enggak. Itu puasa. Oke. Gimana? Oh, ini ada nih di daerah Jogja ini, Mas. Jogja. Waduh, enggak usah jadi aja, Bos. Lah, kita balik kanan aja, Bos. Iyalah, Bos. Kanan aja. Ini. Kejauhan, Bos. Gimana? Driver, kita balik kanan aja. Enggak mau, pokoknya yang ini. Jogja, Bos. Jauh, Bos. Enggak. Ya ampun, gimana ini? Ya udah, mau enggak apa-apa, Mas Yo. Kita nurut saja. Enggak apa-apa. Bensinnya nyampe lah. Nanti minta lagi dong sama bosnya. Waduh. Mau dibeliin, Mas Yo, bensinnya. Bener lo. Bener. Ya udahlah, Oke.
Oke guys, kita menuju ke Jogja. Menuju ke Jogja demi bos Endul. Coba makan dulu nih bos. Puasa, puasa. Oke Moho, oke Mas Driver, jangan lupa belok kanan kiri nanti bila mana ada perempatan dan Bang Ju. Untuk merah Anda berhenti, hijau Anda pelan-pelan. Oke, let's go. Oke, Suroto. Waduh. Ini payah juga sih kalau hari ini kita nurutin dulu kita nggak dapat apa-apa. Iya sia-sia loh. Bener juga. Lagian ini apa sia-sia loh. Bensinnya aku ini loh Mas Nemo. Kedip-kedip. Iya. Kedip-kedip masuk. Takutnya nanti pulangnya nggak nyampe itu loh. Kalau berangkatnya dia nyampe. Masa kita mau dorong? Aku juga bingung sih. Ini bos Nur malah molor nih. Malah molor nih mati tidur nih. Kalau kita minta kasih nggak ya? Tetap nggak boleh. Gini aja Mas. Dia kan pelit. Gini aja. Gimana? Ya, ada uang. Uangnya kelihatan Mas Yok. Waduh, kalau kita ambil 3 enggak apa-apa kali ya. 4 Mas Yok, 4. Oh ya, apa-apalah ini ya. Kita dapat orang. Daripada kita enggak dapat apa-apa ya. Enggak apa-apa lah. Sorry ya, Dul. Mas Dul. Ambil jas. Ayo. Aduh. Kenapa Mas Dul? Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai. Apalagi dikecapot nih. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Soekarno-Hatta. Dua. Ambil berapa Mas Jok? Ambil berapa? Gimana sih kamu? Mas Jok ngapain? Ini bagus ya Dul. Jasnya bagus. Nah ini bos Dul. Nah ini oke. Nah bapak ingin pipis. Aduh malah pengen. Masih jauh. Masih jauh nanti. Masa di tempat gini mau pipis? Tapi aku mau pipis. Nanti ditahan. Nanti Dul. Nanti. Ditahan. Sekarang. Duh terus gimana? Ini di jalan loh, Tul. Jalan, Tul. Nah, pipis di sini loh. Aduh, Mas Jok, gimana Mas Jok? Yaudah, nunggu aja nanti aku cariin tempat biar nanti Mas Jok yang turun. Aku sekarang. Aduh, malah gak mau. Terus maunya gimana? Ditahan bentar lagi. Gak mau. Ditahan dulu. Tahannya. Sembarang mana aja, tapi disterilin dulu. Apa nih? Ini tempatnya yuk. Waduh, makin lama makin aneh-aneh nih bocah nih. Gimana Mas Yok? Yaudah jalan dulu aja lah itu apa burungnya ditali-tali dulu. Nah, ditali dulu. Dipegangin dulu. Udah aja Pak. Iya, tata bantuin megangin. Kita jalan. Kita jalan-jalan apa kok jalan? Jalan terus Mas Yok enggak apa-apa. Sambil apa nanti kalau ada tempat buat pipis, nah kita menepi. Iya. Iya, sabar. Tidur lagi. Sabar tidur lagi aja dulu. Tidur lagi kan. Susah ini. Tidur enggak apa-apa tidur. Bos Dul. Jangan. Iya. Bos. Kira-kira nanti kita dapat komisi enggak ya? Komisi enggak nih, Bos? Gimana nih, Bos Dul? Beneran enggak? Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu. Bener loh, tapi dapat berapa? Dapat. Aku mau pipis. Oke, nanti aja lah. Oke, kita lanjut, guys. Iya. Daripada keburu ngompol. Gimana ini? Pipis loh ini loh. Emang enggak bisa ditahan. Bos. Tangannya coba gimana? Masuk nepi enggak apa-apa masuk. Oke, daripada ngompol kita yang repot. Menepi aja masuk. Bentar guys. Ini jalannya juga guys. Iya, bentar bos. Bentar lagi bos. Tapi enggak bagus juga loh Mas Ado kalau ini ditantang terus. Iya, dijemenin angin. Nepi aja. Oke, aku tangiri dulu aja. Sini aja. Mas Joko nyari tempat yang aman dan juga arena biar steril ya Mas Joko ya. Nanti diinfo Mas Joko. Oke, siap. Bentar tahan. Enggak bisa. Yap. Enggak bisa ya bentar lagi. Gimanain Mas? Bentar ya dulu ya. Gimana Mas Joko? Gimana? Sterilkan dulu. Wah, ini lagi cari tempat. Kira-kira yang aman Mas Joko? Mas Nemo. Iya. Padahal perjalanannya masih jauh ya. Iya loh, ini loh masih 45 menit. Apa itu? Yakin beneran Mas Joko aman? Aman? Beneran. Langsung sini. Ada orang enggak di situ? Ada orang enggak Mas Jok? Ada orang enggak di situ? Ada orang enggak? Aman ini. Sepi ini sunyi. Aman Bos. Oke, Bos. Turun Bos. Bentar. Iya. Mas, ada mobil. Stop. Iya, Bos. Wah, Bos Endul sekarang enggak mau jalan sih. Sombong amat ini. Mana tadi Mas Jok itu? Yo, cari Mas Jok ayo. Masuk. Oh, di sana. Di mana Mas Jok? Sepi. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Ini kuburan. Ini kuburan, Mas Joko. Kamu lihatnya apa tadi? Sepi ya sepi. Guys, ini kuburan malah aduh, gimana Mas Joko masa? Sepi, tapi di sini itu kuburan makam, ngawur aja. Memang benar-benar sepi. Aduh, gimana tuh? Tapi mungkin enggak apa-apa yuk.
ngawur. Bisa lihat hantu lo. Lah itu sana aja cepet lari. Mas Joko gimana? Masa di makam, guys? Ya udah pipis dulu. Iya, beneran. Oke, Mas Joko, kita udah sampai tahu. Udah sampai tuh, guys. Gila ini kompet banget ini, guys. Sampai. Kita kan membawa bos. Yeah. Nah, alangkah baiknya Mas Joko itu untuk area tolong disterilkan. Ini malah tidur, kampret, ini malah tidur. Bos. Hei, udah sampai. Udah sampai. Gimana jadinya? Apa pulang lagi? Sterilin dulu, cepat. Mas Joko. Sterilin. Oh, Mas Joko keluar dulu, dilihat kondisinya nanti lewat hati ya. Pas, pelan-pelan. Oke, siap. Nah, kita untuk memastikan keadaan aman terkendali dan bos Endul itu dalam keadaan aman. Ya, gitu. Dalam lindungan kita, betul sekali. Udah kampret kok. Bos Endul, kamu lihat kayak gini kayak kepengen enggak tuh? Banyak banget tuh. Ada barang jual loh, bos. Mau pencet aja. Yakin lo? Oh iya ya. Ya, Mas Joko masuk. Gimana? Ini orangnya lagi tidur, gimana ini? Waduh, masa lagi tidur terus gimana? Gimana ini? Ah, gini aja Mas Joko, ambil salah satu yang kira-kira bagus lah. Jangan, lagi puasa. Masa jadi maling? Iya. Jangan Mas Joko. Mas Joko masuk dulu, tolong untuk area disterilkan dan syukur-syukur kalau ada orangnya digugah enggak apa-apa kalau lagi tidur. Kebiar banyu. Enggak usah digugah. Ngawur. Gimana Mas Joko, ulangi gimana? Udah steril. Oke, okay, kita turun. Oke, okay, segera merapat. Ini bos Endul dan juga beserta ajudan. Oke, siap. Endul. Udah sampai sini. Enggak mau gendong. Ya ampun. Ini panas. Yuk. Pak, yuk bos Endul. Oke, guys. Oke, Mas Joko masuk. Ayo, bos. Lama amat sih ini. Mas Nemo malah ikut. Jangan Mas Nemo. Yang Mas gendong. Jangan. Yo. Oke, guys. Sekarang kita udah sampai nih. Kita berada di Godean Yogyakarta, tempatnya di sini ya, kostum jaranan. Ceritain dong Mas Adu, kita lagi di mana? Iya, kita ke dalam dulu. Oh iya. Kita masuk dulu aja, Mas Jo. Yuk kita masuk, guys. Agung Aksesoris. Ya, Mas. Agung Aksesoris alamatnya di mana, Mas? Alamat Jalan Godean KM5. Oh, Jalan Godean KM5. Agung Aksesoris. Nah, guys, di sini komplit banget tuh ya, barong-barongan tuh. Barong Kediri, oh iya. Oh, barongan. Nih, banyak banget ini, Bujang Ganong juga komplit loh ini. Wow. Embong juga ada. Nah, tali warok juga ada. Wah, pokoknya. Wah, itu kostumnya warok. Apa? Ganongnya juga udah komplit ya. Caleng juga ada. Oh iya. Caleng jangan liatin aku, bilang caleng liatin. Oh, berarti ini model Jawa Timuran ya, berarti di sini ya. Nah. Gimana? Cari apa, Dul? Mana, Dul? Oh ya, itu ada mana? Banyak pecut ya, yang itu aja kan kamu kecil. Ya, betul. Nah gini Mas Agung, kita mau cari pecut bokong. Ya nanti aja. Ada. Coba liatin Mas Agung. Ada apa aja? Coba kita lihat guys. Oh. Wow. Wah kalau ini beneran Mas. Beneran ini. Aduh, beneran. Coba. Ini Mas Yo. Yang kecil aja lah. Iya. Coba tanyain panjangnya berapa? Harganya berapa? Panjangnya? Oh panjangnya 3,5. Astagfirullah. 3,5. Loh kamu aja cuma pira, aduh. 3 kali lipatin itu loh. Iya. 3,5. Aja Mas Yo, tapi pendek. Oh iya, ini aja lah dulu lah, yang pendek lah. Sama yang besar. Astagfirullah, emang kamu bisa? Bisa. Beneran? Kita perlu bukti. Ini ya, nanti kita kan jauh-jauh sampai sini. Misal nanti di rumah nggak bisa main gimana? Zong, waduh baik, tuh. Oh, ini masih ada lagi. Wah, oh, tuh. Mana bos? Yang ini ya bos? Ini aja bos. Yang mana? Yo, Mas Yo. Apa? Pilih semua aja bos. Ya ampun, ya jangan, nggak boleh. Kamu pilih aja yang mana yang kamu suka. Mana cepet? Ya, yang kecil itu aja lah dulu lah. Kecil aja lah kamu lah. Jangan. Eh, itu loh dilihat loh. Tuh. Itu. Nah. Bopo itu loh. Sama aja. Ini kecilan. Oh, yang panjang. Panjang kamu berapa? 40 meter. 40 meter ulo. Ngawur. Kamu sama pecute aja, panjangan pecute. Tapi ini bagus loh Mas Yoni. Kamu suka yang itu? Oh. Wah, itu besar banget sih. Apa? Tangan sama ini nih. Besaran ini, Tul. Nah, kalau kalian nyari perlengkapan apa iki jenengane? Barongan. Barongan.
bisa langsung datang di alamatnya mana Mas Agung tadi lupai. Jalan Godean KM 5. Nah, dekat Bank BRI gitu. Iya, yes, betul sekali. Boleh kita coba Mas Agung? Boleh. Oke, okay, yuk. Di mana cobanya? Oke, guys. Mas Steril kan? Lah, ini aneh-aneh Mas. Aduh. Tapi kan udah malah aneh, Bu. Eh, entar belum selesai malah kamu. Eh, ini aku lucu sama caleg. Iya. Jangan liatin caleg aku, Mas. Gimana Mas Joko? Oke, Steril kan Mas Joko biar Steril kan dulu. Mas Joko. Gimana untuk situasi depan BRI? Oke, sementara tempat steril, silakan merapat. Oke, udah bisa ya? Oke, segera merapat, Mas Joko. Oke, yuk kita kesana, guys. Gak mau, itu nggak mau turun, itu yakin? Ayo, cepat. Turun. Hei! Iya, betul sekali, Mas Joko. Katanya bosnya suruh dijual. Nggak laku, Mas Joko. Yaudah, yuk kesana, yuk ke tempat Mas Joko, yuk. Iya, betul sekali, Bu. Wah ini benar-benar Mas Ado, 3,5 meter ini Mas Ado. Ini besok yang dipecut Mas Ado loh, sama siapa? Mas Limo loh. Iya. Bahaya loh, Mo. Beneran ini bahaya banget ini. Tapi yang nanggung sih. Oke guys, jadi Indul ini lagi mau cobain. Iya, betul sekali. Bos. Nah, ayo bos. 3,5 meter loh. 3,5 meter nih. Wah. Keren. Padahal itu masih kaku dan dia iya. Dan puasa. Berarti dia memang anu. Lumayan ya, memang ada bakatnya. Dan sudah menemukan jati diri. Tuh. Iya. Waduh, gayane. Weh. Oh, gimana itu? Dilurusin dulu. Nah. Eh, aku kira ini belajar di rumah 1 minggu udah bisa deh. Iya. Yo. Ditambah itu masih kaku toh, Mas, yo. Iya, memang karena dia baru, dia iya. Masih kaku juga. Mungkin kalau sudah pernah turun kalangan udah lemes. Iya udah lemes lagi sih. Terus gimana? Berat ya? Tapi aku berharap malah kamu itu ini yang agak bos, pendek. Yang murah bos. Eh bos yang agak pendek. Kalau ini kebesaran dan kepanjangan. Eh bentar, warnanya santer kan merah kayak gini dong. Jangan disamain sama warnanya. Enggak lah, eh Mas Ado, aku nggak setuju kalau ini. Aku yang kecil aja lah menurutku. Yang kecil yang di dalam. Oh iya, bener. Berarti, ini kok kayak gitu. Bos. Ini, ayo toh. Yang kecil aja. Gak mau, aku mau yang merah. Yang kecil, yang penting itu bunyinya. Gimana? Emang ini. Uangnya cukup, bos. Cukup. Kalau uang memang cukup, tapi fungsinya itu loh, Mas. Ayo itu. Tur kepanjangan, bos. Nah, kita bandingin coba ini. Lihat. Nah, sama Antul. Sama badannya Antul, yo. Tuh, lihat. Tuh. Kayak gini. Wajar banget loh, bos. Diukur, coba. Turunin. Nah, tuh berapa kali lipat sama? Masya Allah. Wah, tiga kali lipat. Tiga kali lipatnya Antul. Udah, gini aja Tul. Daripada bahaya, kita ambil yang kecil aja. Ambil yang kecil. Yang murah aja, bos. Ya ampun, kayak gitu. Eh, kejarmu. Kejarmu. Ayo, bos. Ayo. Udah lah. Mau yang itu apa? Gimana nih, Mas Jo? Ya udah lah, ambil aja lah. Udah lah. Pak. Bener. Oh, yang ini. Ya ayo kita. Ya ayo balik sana. Ya udah Pak, ayo bayar. Dulu. Wah, coba nanti kita nego-nego lah. Iya. Yeah, iya. Yeah. Juga dikasih anu lagi Mas Jo. Yang kecil. Betul. Tawaran yang kecil. Oke, guys. Ah, gini. Kita sudah sepakat dan kita memilih yang kecil aja. Yang kecil ya, yang itu loh. Ya, itu kecil aja. Oh, ya udah. Aku mau pulang aja. Duduk. Ya. Tanya harga lagi. Ini harganya pas berapa, Mas? 450. Tuh, 450. Gimana? Kurang, Mas. Bisa. Kok dinego, pikiran kamu nego. Ayo, dinego. Berapa, Dul? Dinego, Mas. Hah? 200.000 jauhan. Katanya sultan Mas. Iya, sultan masa kayak gitu. 350. Mas, pas Mas. Ya. Bos niku. Iya. Oh, yes. 350. Alhamdulillah. Normal ini adalah 450. Oh, gitu. Nah, dipromoin dong buat teman-teman yang pengen beli perlengkapan barongan. Nah, sini Mas Agung. Oke. Jadi buat kalian yang pengen perlengkapan barongan. Barongan itu sih. Nah, apa aja yang koleksi ini Mas Agung? Pusaka Ganong. Pusaka Ganong. Barongan. Terus. Barongan.
Ada pentul juga. Pentul. Reok juga ada Mas Yok tuh. Oh, baju warok juga ada. Itu ada apa rambut? Oh iya, rambut buta ini. Ada celeng. Mana? Celeng. Lu kok maju apa? Ndak ini. Oh iya. Bener. Terus untuk alamatnya ada di Jalan Godean. KM5. Yeah. Oke deh, itu dia guys. Ya udah bayarin dul. Bayar bos. Oke, 350. Terima kasih Mas Agung. Saya tak lanjut pulang. Iya, pulang. Ayo. Oke, langsung kita pulang dan alhamdulillah dapat pecut bopo yang ya, yang udah ini kan. Senang enggak dul? Mana lu? Mau ngapain? Ayo pulang. Apa sih? Mau beli nih, Bos. Bos, tuh, Tul, gimana Tul? Bos. Nah, aduh, ya ampun malah lihat ini. Jarang-jarang loh, Mas Jo yang albino. Ya albino. Tapi bagus kok. Casper. Eh, Mas Agung kemana ya? Itu loh. Walah, Mas Agung tidur dulu sana belakang. Tidur enggak apa-apa. Kita langsung bawa aja. Jangan ini nyolong namanya. Mas Agung di situ. Nah, itu Mas Agung. Jalan lagi aja lah. Lagi aja lah mulah. Gak ada uang. Biar punya dua di rumah. Mau pulang enggak mau pulang enggak? Kampret, malah ribet ini Mas Adu. Entul udah enggak rewel malah sekarang nemu yang rewel. Udah besok lain kali. Sekarang Mas Jo ada yang albino. Ayo besok lain kali, ya ampun. Ayo pulang. Mau pulang enggak? Udah lain. Mas Adu kalau udah mau aku nitip ini nemu ya, Pak. Ah, itu. Ini bawa aja Mas Adu. Udah ayo cepet. Cepetan pulang. Ayo mana mau? Sana. Iya, cepet pulang. Ini aku juga pengen. Mas Yo, beliin Mas Yo. Ya besok, jangan sekarang. Ah. Cepat, aku mau selamain ini. Nah, tuh ribet semua. Oke guys, kita jalan lagi. Tapi aku juga pengen Mas Yo. Iya, ya Allah. Jangan Mas Darwin. Ternyata bagus beneran. Kita bahas yuk. Ah, kita. Nah, kan Mas Adu kayak gini, aduh pusing ah. Ayo, patungan. Sebentar, kamu pulang sendiri sebentar. Ah, ya udah aku tak pulang dulu lah. Waduh, ngapain ini? Bos, ini udah selesai loh. Di sini loh. Oke, sekarang tugas sudah selesai. Oh. Tapi saya kurang puas. Wah? Kurang puas maksudnya? Apa-apaan ini? Pelayanannya kurang. Maksudnya pelayanan siapa? Kita. Kampret, kita digaji belum loh, Bos? Iya loh, kita udah maksimal mungkin. Nah, gajinya ya. Mana? Gajinya. Nah, gimana untuk hari ini? Kita minta gaji dulu, Bos. Katanya borongan ya. Nah, gimana tuh tadi? Borongan enggak langsung sehari. Eh, kampret, yang jelas hari ini kita sudah sampai rumah, kamu juga dapat pecute. Lah, tapi kan susah loh nilai nyari itu. Nah, kan aku belum puas. Ya ampun. Tuh, terus mau kamu gimana? Terus gimana lagi? Besok mungkin aku mau beli borongan. Terus kita ngapa lagi? Heeh, antar. Wah, gimana masuk kita ngapa lagi? Berat sih lama-lama sini ya. Eh. Tapi janji yo uangnya yo. Janji lo ya. Iya, besok beneran lo ya. Beneran? Ya lo bos, kalau enggak itu aku ambil. Nah tuh. Bisa, ganti rugi. Oke, kita ngalah-ngalah enggak apa-apa. Demi mengangkat perekonomian kita juga. Oke, yaudah yuk closing yuk. Oke, ya, siap bos, tugas sudah selesai. Closing bos. Ya, laporan selesai. Siap closing bos. Closing. Ayo. Ya udah. Belum digaji suruh closing. Oke guys. Garuda Wisnu Satria Muda. Dan jangan lupa like, komen. Subscribe. Dan cintai terus kebudayaan Indonesia. Salam Srotop. Bubarin. Bubar.